Baik, pemirsa sekalian, berjumpa kembali dalam acara literasi Team Teaching Sosial Humaniora. Dalam kesempatan kali ini, kita sampai pada minggu ketiga Team Teaching dalam mata kuliah Social Network dan juga Konten Kreatif. Untuk hari ini, sudah hadir bersama saya, Ibu Dr. Triwahyu. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, baik. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum. Baik, pemirsa UGTV dan juga mahasiswa sekalian, acara ini bisa dilihat di channel 32 UHF TV Digital dan juga channel 54 UHF TV Analog ataupun melalui www.tvgunadarma.ac.id. Bisa juga diakses melalui www.ugtv.co.id atau diakses melalui UGTV Mobile melalui App Store ataupun Play Store. Nah, untuk hari ini kita akan membahas aspek-aspek yang mempengaruhi produksi konten kreatif gitu ya. Jadi pada saat kita ingin membuat sebuah konten kreatif, tentu akan ada beberapa aspek yang nanti akan mempengaruhi bagaimana kita mengemas pesan tersebut. Baik, mungkin kita akan langsung ke materi gitu ya. Jadi yang pertama, kita sedikit recall dulu kreatif konten itu yang seperti apa gitu ya. Jadi kreatif konten ini merupakan sebuah pesan yang berupa teks, kemudian gambar, video, audio, ataupun animasi, atau penggabungan beberapa media tersebut yang didesain untuk menarik perhatian dari para konsumen ataupun khalayak untuk meningkatkan engagement dan juga brand awareness gitu ya. Jadi dalam kita nanti membuat sebuah pesan, kita mendesain sebuah pesan ini, tentu output yang ingin kita capai itu adalah brand awareness dan juga engagement terhadap konsumen ataupun khalayak. Nah, sehingga dalam proses desainnya itu kita perlu desain sedemikian rupa. Kalau misalnya kita lihat di dalam visualisasi, di situ ada beberapa tahapan yang nantinya bisa kita laksanakan gitu ya, dimulai dari audience target. Nah, hari ini kita akan fokus di audience target itu gitu ya. Jadi bagaimana kita mengenali target kita, kemudian nanti materi-materi selanjutnya itu akan dikembangkan lebih lanjut lagi ke ranah yang lebih teknis, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam kreatif konten ini, yang paling penting pertama kali harus dikuasai ini adalah mengenal karakteristik dari audiens. Tentu dalam menyampaikan sebuah pesan, kita harus mendesain apakah nanti kita akan diperbanyak dari segi teksnya, apakah kita akan perbanyak dari segi animasi, atau kita mungkin nanti butuh audio tertentu yang karakteristiknya menyesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakatnya, sehingga nanti dari hal-hal tersebut akan sampai kepada tataran kognitif dari target kita gitu ya. Nah, tentu dalam kita mengemas sesuatu ini, kita juga harus nanti akan mempelajari aspek-aspek apa saja yang nanti akan mempengaruhi dari segi kognitif dari target kita. Nah, untuk membahas lebih lanjut lagi terkait dengan nanti tataran teoritisnya, kita akan sama-sama membahas nanti beberapa teori yang nanti bisa kita sesuaikan dengan pengembangan materi ini, Bu, gitu ya. Jadi salah satunya nanti dari teori dari social learning dari Albert Bandura ini. Nah, untuk membahas mengenai teori ini, silahkan saya persilakan Ibu Dr. Triwahyu untuk memulai materi. Iya, baik Pak Iqbal, Assalamualaikum mahasiswa semua, mahasiswa Gunadarma ya, dari berbagai fakultas yang ada di program studi sosial humaniora. Saya menyapa untuk Fakultas Ilmu Komunikasi, kemudian saya juga menyapa untuk Fakultas Sastra dan Budaya, Ekonomi dan Psikologi ya. Jadi pagi ini kita akan melanjutkan untuk kuliah ya, yaitu social networking dan kreatif konten. Jadi memang ada dua jenis ya pembahasan yang akan dilakukan selama kurun waktu satu semester ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Iqbal Al-Kazim ya, Pak Iqbal ya. Beliau ini adalah dosen khusus untuk kreatif konten. Jadi banyak produk beliau yang sudah disiarkan di UGTV, kemudian juga di beberapa tempat yang lain. Jadi senang sekali ya untuk siang ini kita bisa berbagi gitu ya Pak Iqbal ya, untuk berbagi kepada mahasiswa ya mengenai apa itu kreatif konten. Nah, tadi dikatakan bahwa salah satu tujuan utama untuk mengenalkan ini kepada mahasiswa adalah bagaimana sebelum mahasiswa itu membuat kreatif konten, Pak Iqbal. Ya. Jadi harus ada beberapa hal yang diperhatikan, dan tadi disampaikan bahwa memang kita juga harus memahami teori ya. Teorinya ada tiga hari ini yang kita kenalkan ya Pak Iqbal. Jadi satu adalah teori dari social learning theory.
teori ya, atau teori pembelajaran sosial, yaitu ahlinya sangat terkenal Bapak Albert Bandura, yaitu untuk teori ini dikenalkan pada tahun 1977. Kemudian yang kedua nanti ada teori uses and gratification, dan yang ketiga adalah teori uses and effects ya Pak. Jadi kita akan belajar bersama ya pelan-pelan mengenai apa sebetulnya perbedaan dari masing-masing teori ini. Ya, yang pertama adalah kita mengenal bahwa teori ini ya, social learning theory itu dikenalkan oleh Albert Bandura pada tahun 77. Beliau adalah seorang psikolog klinis ya, psikologi klinis yang melakukan sebuah penelitian, yaitu dengan penelitian eksperimen, yaitu terkenal dengan Bobo, boneka Bobo ya. Jadi ada seorang anak kecil yang diletakkan di satu ruangan, dan di sana dia dipertontonkan gitu ya, tindakan agresif. Nah, ketika anak kecil tersebut ditinggalkan ya sendirian di ruangan, dan ternyata ketika dilihat rekamannya menunjukkan bahwa anak itu mencontoh ya agresivitas yang ada di dalam video tersebut atau tayangan tersebut. Nah, sehingga ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa yang namanya sesuatu hal ya yang dilihat secara visual itu bisa ditiru. Jadi bagaimana seorang itu bisa meniru orang lain gitu ya. Dan kita kenal juga bahwa teori ini disebut dengan observational learning atau mengobservasi, belajar mengobservasi. Jadi kita bisa mencontoh, meniru, imitasi ya beberapa hal yang setiap hari kita lihat melalui visual kita. Nah, mungkin nanti Pak Iqbal akan banyak mengenalkan bagaimana dari tayangan YouTube kita bisa mengobservasi ya. Kemudian mungkin dari TikTok atau beberapa media yang lain. Nah, jadi di dalam teori ini dikenalkan juga yang namanya fase-fase observational learning, yaitu ada 4 hal. Satu adalah perhatian ya, perhatian. Jadi bagaimana kita, intensitas kita memperhatikan sesuatu hal itu bisa kemudian kita kembangkan ya melalui kemampuan kognisi kita untuk mengikuti, mengimitasi, meniru hal tersebut. Kemudian juga retensi atau mengingat. Semakin dalam kita mengingat sesuatu hal ya, ini intinya ada endapan di saraf otak kita, di kepala kita mengenai apa yang kita ingat tersebut, dan itu juga bisa menimbulkan apa namanya, bisa mempengaruhi perilaku kita. Kemudian mereproduksi, apa yang kita perhatikan, apa yang kita ingat itu bisa kita reproduksi ulang atau kita mencontoh ulang ya. Misalnya di tayangan-tayangan yang tadi dijelaskan agresivitas, maka anak tadi juga sebetulnya dia imitasi ya, meniru, dan sekaligus juga kemudian dia mereproduksi apa yang dilihat di dalam tayangan tersebut. Kemudian motivasi ya. Kadangkala kita ketika tidak memperhatikan, ketika juga kita tidak mengingat, dan ketika kita tidak melakukan sebuah reproduksi, maka kita juga bisa mengaitkan itu dengan motivasi atau membangkitkannya dengan motivasi gitu ya. Nah, ini adalah 4 hal, 4 fase yang nanti bisa kita kembangkan bagaimana fase-fase ini sangat berpengaruh dalam hal memproduksi sebuah konten ya. Nah, kemudian kita juga mengenal bahwa di dalam social learning teori itu ada yang dasar yang sangat kuat, yaitu bahwa teori belajar sosial itu dikembangkan dalam 6 hal atau 6 prinsip. Yang kesatu adalah faktor-faktor yang saling menentukan. Kemudian yang kedua, kemampuan membuat ya atau memahami simbol, tanda atau lambang. Jadi simbol atau tanda atau lambang ini penting ya dikenal, karena di dunia ini kan banyak jenis simbol. Jadi misalnya kalau di Bandura ada dijelaskan bagaimana namanya simbol ibu jari atau jempol diangkat itu menandakan sebuah sikap positif, tapi di tempat lain ternyata kebalikannya, menimbulkan sifat atau sikap atau mungkin makna yang negatif. Dan ini juga perlu diperhatikan, intinya pemahaman melihat atau memahami simbol, tanda atau lambang ini penting ya untuk diketahui. Kemudian kemampuan berpikir ke depan, bahwa dengan kita meniru, mengamati, kemudian bisa mempengaruhi perilaku kita, maka untuk ke depan nanti hal itu juga bisa kita panggil lagi atau kita sebut dengan recalling memory. Nah, kemudian kemampuan untuk seolah-olah menghadapi
mengalami sendiri apa yang dialami oleh orang lain. Banyak kadang kita tidak sadar ya bahwa dalam keseharian kita itu melihat apapun. Ya secara visual kita menangkap banyak sekali objek yang tentu entah itu kita suka atau tidak, apakah itu positif atau negatif, mudah-mudahan positif ya. Nah dari situlah kemampuan ini juga bisa muncul, memicu kita ya untuk meniru apa yang kita lihat. Dan biasanya kita akan mendasarkan pada sebuah fenomena itu kekaguman pada seorang tokoh misalnya. Nah jadi ketika tokoh itu atau idola gitu ya bertindak seperti ini, kok dia banyak disuka oleh orang lain gitu. Kemudian di dalam mungkin akun Instagram atau di akun yang lain dia juga banyak mendapat like atau subscribe. Nah kita itu cenderung untuk mengikuti yang seperti itu. Jadi kemampuan untuk seolah-olah mengalami sendiri apa yang dialami oleh orang lain itu, kita bisa membayangkan ya keberhasilan orang lain itu juga sebetulnya bisa kita alami gitu ya. Jadi tentu saja tidak hanya mengamati, tapi kita juga seolah-olah berperan menjadi orang tersebut. Kemudian kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan kemampuan untuk merefleksi. Nah ini penting ya, bahwa ketika kita meniru perilaku seseorang itu kita harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita, ya tindakan kita, jadi tidak hanya sekedar untuk imitasi. Nah ini bukti pentingnya bahwa di dalam teorinya Albert Bandura itu kemampuan kognitif kita juga digunakan ya. Keyakinan, nanti kita akan bahas tentang self-efficacy, yaitu keyakinan kita berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Bahwa ketika kita mengatakan bahwa ini hal yang negatif, maka kita akan mencoba bicara dengan badan tubuh kita ya, jangan kita lakukan hal itu. Dan sebaliknya, kalau positif, kita akan terus memotivasi dan memacu kita untuk berbuat yang positif. Gitu ya. Jadi itulah satu efek ya dalam hal peniruan. Kemudian ada tadi konsep penting ya dalam kepribadian ya, terkait dengan teorinya Albert Bandura, yaitu sistem dari self system atau sistem diri ya. Gitu. Bagaimana kita mempunyai sebuah keyakinan ya terhadap sesuatu hal, dan biasanya keyakinan itu juga didasarkan pada pengetahuan yang kita miliki gitu ya. Baik itu ya ada regulasi diri, mengatur diri sendiri, kemudian ada juga efikasi. Baik. Untuk selanjutnya kita akan juga mengenal ya satu istilah yaitu observational learning. Dan ini sangat terkenal ya di teorinya Albert Bandura, yaitu tadi sudah dijelaskan sebagian bahwa kita selalu mengobservasi. Jadi manusia itu belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Dan ini di bertolak belakang dengan teori Skinner ya, bahwa perilaku manusia dilakukan sendiri. Jadi ada satu pengetahuan baru yang dimunculkan melalui teori dari Albert Bandura ini, yang awalnya misalkan Skinner itu kan menggunakan objek hewan ya atau binatang. Nah ini sudah diperbarui dengan manusia gitu. Jadi di situ bahwa perkembangan manusia itu atau pengetahuan muncul dari mengamati ya perilaku orang lain, sementara untuk Skinner bahwa perilaku itu dilakukan oleh diri sendiri. Jadi di sini ada penguatan dan ada penguatan bukan sebagai bentuk esensi dari pembelajaran. Nah, reinforcement ini teori yang dikenalkan oleh Skinner dan Bandura berbeda. Nah, mungkin mahasiswa psikologi yang sudah mendalami mata kuliah psikologi sosial ini tentu sangat mengenal ya bahwa teori ini dua berbeda, tapi bukan perbedaan itu yang kita permasalahkan. Satu teori dengan yang lain itu saling menguatkan ya, saling melengkapi gitu. Sehingga kita melihat kembali lagi bahwa ada yang kedua, modeling ya atau pemodelan, dan ini melibatkan proses kognitif. Jadi tidak hanya meniru kembali. Jadi dia seseorang itu belajar dengan juga sekaligus memanfaatkan kemampuan kognitifnya. Makanya tadi ketika dia melihat YouTube atau misalkan melihat TikTok ya gitu. Nah dia kan meniru bagaimana cara menari dan sebagainya, tapi kemudian dia juga harus menyesuaikan gitu kan. Modeling itu diadaptasi dengan kemampuan diri dia gitu. Jadi ada proses kognitif yang melibatkan ilmu pengetahuan, melibatkan pikiran-pikiran yang memang sudah menjadi dasar pengalaman yang dia miliki selama kurun waktu kehidupan dia gitu. Nah kemudian jadi tidak sekedar hanya meniru atau imitasi. Ada hal lain yang juga jauh lebih penting melengkapi ya aspek dalam hal imitasi tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah inductive learning. Ya, maaf. Oke. Nah, di sini kita kembali ya. Jadi untuk
melanjutkan kembali untuk observational learning tadi. Jadi ada 4 proses yang sudah dikemukakan, yaitu perhatian, representasi, reproduksi, dan motivasi. Kembali ya, diingatkan bahwa perhatian ini adalah menjadi poin yang awal, ini adalah menjadi standar awal bahwa ketika kita melihat secara visual orang-orang yang kita temui itu menarik ya, kita perhatikan sehingga mungkin saja memicu kita untuk meniru ya. Kemudian yang lainnya adalah ada representasi. Jadi kemudian apa yang kita perhatikan tadi akan kita simpan di dalam ingatan kita, di dalam memori kita, dan mungkin suatu saat nanti kita akan bisa meniru atau bahkan kita meninggalkannya gitu ya. Itu makanya ada pemahaman secara kognitif. Kemudian reproduksi, dan kita akan mereproduksi kembali ya apa yang kita lihat tadi. Kemudian motivasi, dan jika tidak ada keinginan untuk meniru apa yang kita lihat tadi, maka kita bisa membangkitkan motivasi ya. Jadi motivasi ini tentu bisa kita lihat bahwa sangat dominan juga mempengaruhi bagaimana kita dalam mengimitasi sesuatu hal. Baik, untuk selanjutnya di PPT yang selanjutnya. Ya, baik. Jadi memang menarik sekali materi dari atau teori dari Albert Bandura ini ya, Bu. Artinya bagaimana kita mengkaitkan antara teori tersebut dengan proses nanti desain pesan. Karena di situ yang pertama adalah tadi prosesnya atensi gitu ya. Jadi bagaimana kita harus bisa mengcapture atau bisa menarik perhatian dari para khalayaknya atau dari audiensnya kita gitu ya. Kita harus tarik perhatian dia dengan cara-cara yang sesuai dengan apa yang dia pahami gitu ya, atau apa yang menarik dari audiens kita gitu. Nah, artinya dari situ kita harus berusaha segiat mungkin atau sebaik mungkin untuk memilih simbol-simbol tertentu yang juga mungkin terkait dengan karakteristik individu tersebut gitu ya. Kita harus pilih simbol-simbol dan juga pemilihan bahasa yang mungkin kita bisa gunakan gitu ya, agar audiens kita ini tertarik terlebih dahulu dengan konten kita. Nah, karena memang untuk menarik perhatian ini memang hal yang pertama harus dipikirkan oleh para kreatif konten gitu ya, karena memang orang nggak akan bisa mengkonsumsi pesan yang kita sampaikan kalau misalnya dia tidak tertarik dengan apa yang kita sampaikan gitu. Jadi yang pertama memang kita harus bisa menarik perhatian dulu, atensi dari si penonton kita gitu. Nah, kemudian nanti baru nanti dari situ ada proses pengingatan. Mengingat, nah, ya. Dari proses pengingatan itu kita juga harus desain sedemikian rupa sehingga pesan kita itu dibuat sederhana tetapi mudah untuk diingat gitu. Nah, artinya dalam proses untuk pengingatan ini kita harus desain pesan kita ini sesuatu yang mungkin sedang ngetren, dari sesuatu yang sedang ngetren ataupun sesuatu yang memang sedang menjadi pembicaraan publik, sehingga pesan kita akan lebih kuat sehingga nanti orang-orang yang membaca pesan kita akan lebih mudah untuk diingat atau untuk diproses selanjutnya, sehingga nanti sampai pada proses reproduksi. Nah, untuk proses reproduksi ini maksudnya adalah setelah audiens kita ini menangkap pesan kita, apa yang akan dilakukan audiens kita kemudian setelah itu gitu ya. Nah, artinya apakah nanti audiens ini akan cukup memasukkan ke dalam tataran kognitifnya atau hanya untuk dia sendiri, atau nanti merubah sikap dan juga mungkin melakukan sharing ke yang lainnya gitu. Nah, sehingga nanti akan memunculkan motivasi tersendiri sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bandura ini. Gitu. Jadi memang menarik. Silakan barangkali ada yang ditambahkan. Iya, menarik sekali memang teori Albert Bandura ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana seorang manusia itu mampu meniru ya perilaku orang lain, ya tentu kita ya kembali harus bisa membekali diri kita, Mas. Makanya tadi kan aspek-aspek yang mempengaruhi kreatif konten gitu, itu menjadi penting untuk kita letakkan landasan ini kepada mahasiswa kita, sehingga tidak asal membuat konten ya. Kan banyak juga kalau secara visual nih, Mas Ibal mungkin bisa sedikit memberikan contoh ya, bagaimana fenomena yang ada di media-media online nih gitu. Coba misalnya bagaimana, apakah perilaku itu layak ditiru atau tidak gitu. Baik, tentu ini terkait dengan nilai-nilai atau values yang berkembang di masyarakat gitu ya. Artinya dalam kita membuat desain pesan, memang sekarang ini banyak sekali para konten kreator yang kadang-kadang melupakan nilai itu gitu ya, di masyarakat yang sedang berkembang, sehingga kadang-kadang hanya untuk mencari perhatian kadang-kadang suka melewati batas gitu. Nah, itu yang mungkin perlu untuk ditekankan kembali kepada para konten kreator, agar memang yang pertama harus kita lakukan memang menarik perhatian
perhatian, tetapi dalam hal positif pasti yang harus kita kembangkan. Nah, memang positif ini nanti banyak sekali caranya, apakah dengan sesuatu yang lucu gitu ya, atau sesuatu yang mungkin sangat membuat orang penasaran. Nah, itu dua pendekatan ini yang sering digunakan oleh para konten kreator untuk menangkap perhatian. Nah, baru setelah itu nanti tataran selanjutnya adalah bagaimana kita copywriting itu ya, bagaimana kita mendesain pesannya gitu ya. Pada saat kita sudah bisa menangkap atensi dari para masyarakat, sehingga tahapan selanjutnya adalah bagaimana kita mengemas pesan itu agar mudah diingat kembali seperti tadi, Bu. Iya, jadi butuh sebuah pengalaman yang luar biasa juga ya untuk menjadi seorang kreator konten ya. Nah, mungkin sedikit Max Iqbal juga bisa mencontohkan produk apa yang pernah Mas Iqbal buat gitu yang mungkin layak ditiru oleh adik-adik mahasiswa nih. Iya, baik. Memang kalau misalnya dalam kreatif konten ini sebetulnya memang banyak sekali pendekatan yang bisa kita gunakan. Artinya nanti ada tiga jenis media yang biasa kita bisa produksi gitu ya, apakah ini untuk media cetak atau media yang sifatnya untuk didengar, ataupun nanti untuk yang media audiovisual, ada yang bergerak gitu ya, ada animasi. Nah, ini memang pendekatannya beda-beda, Bu. Artinya kalau misalnya kita ke media cetak, tentu harus dikuatkan dari segi visualnya gitu ya. Misalnya kita membuat sebuah pamflet untuk pengumuman gitu ya, baik itu yang resmi maupun yang tidak resmi. Pernah kita membuat sebuah pengumuman yang sering digunakan oleh institusi di Gunadarma gitu ya. Artinya memang pengumuman yang kita sampaikan ke mahasiswa itu juga prosesnya sebenarnya panjang, Bu. Artinya prosesnya panjang, informasi apa saja yang harus ditampilkan dan tidak boleh ditampilkan. Betul. Kemudian dari segi desain juga pasti ada beberapa kali revisi, menyesuaikan dari temanya, dari makna yang mungkin nanti akan disampaikan gitu ya. Nah, mahasiswa mungkin sering menerima informasi dari sosial media, dari institusi gitu ya. Nah, dari sosial media itu sebenarnya proses produksinya itu panjang gitu. Nah, untuk sampai pada tahapan publikasi memang tahapan-tahapannya itu panjang. Nah, sehingga mungkin proses itu yang kadang-kadang sering dilewatkan oleh para konten kreator yang masih belajar. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada bagaimana agar pesan kita tuh menarik saja gitu ya. Nah, nanti ini hanya pada sampai level atensi, Bu. Begitu nanti untuk level yang mengingat gitu ya, itu kadang-kadang nanti akan sedikit miss di situ gitu. Jadi pesannya mungkin tidak tersampaikan dengan baik. Nah, kadang memang kedua hal tersebut juga harus diperhatikan. Iya, jadi memang kalau kita menarik apa ya, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mas Iqbal itu, banyak komponen juga yang harus kita ketahui pada saat kita membuat sebuah konten. Jadi tidak hanya semata-mata kita melihat contoh kemudian langsung kita terapkan, dan kemungkinan juga ada banyak hal yang tidak cocok ya. Apalagi kalau misalkan tadi terkait dengan apa hal yang sifatnya negatif. Misalnya contohnya di media cetak, Mas Iqbal ya. Jadi sebenarnya tadi kan ada faktor visual yang ditonjolkan, tapi juga kita harus memperhatikan tentu mengenai kemasan bahasanya. Nah, ini penting ya untuk diperhatikan bagaimana kita misalnya membuat flyer atau leaflet atau sejenisnya, maka kita bisa memperhatikan detail ya, kata-kata yang digunakan. Nah, ini tadi dikaitkan dengan copywriter misalnya ya, bahwa bahasa iklan itu juga butuh sebuah ilmu yang bisa betul-betul menata bahasa iklan itu sehingga sangat digemari oleh konsumen gitu. Nah, jadi pada saat kita memang menjadi seorang kreator konten atau konten kreatif gitu ya, di situ butuh pijakan ilmu pengetahuan. Tentunya ini bisa dicapai jika mahasiswa memahami banyak teori-teori yang sebetulnya teori itu bersifat sangat positif, menuntun kita pada satu tindakan yang juga sangat positif ya. Jadi di dalam teorinya si Albert Bandura tadi yang sudah kita bahas, ini memang proses yang harus diikuti itu cukup lumayan banyak ya. Misalnya bagaimana kita selalu kembali ke diri kita, bagaimana ketika apa yang kita perhatikan itu layak untuk kita ingat dan kemudian nanti kita produksi gitu. Nah, mungkin Mas Iqbal, kalau kita bicara mengenai motivasi nih, ini sepertinya agak sulit ya bagi kita untuk bagaimana mengaitkan motivasi. Jika kita tidak termotivasi dengan sesuatu yang secara visual itu kita lihat, bagaimana membangkitkannya? Soal pengalaman Mas Iqbal. Baik.
Baik, jadi memang untuk membangun sebuah pesan ini memang prosesnya sebenarnya panjang, Bu. Kita harus research gitu ya. Kita harus lakukan pengamatan di sekitar kita dan juga masyarakat yang kita tuju gitu ya. Artinya nanti kita harus juga memahami karakteristik dari masyarakat. Nah, untuk membahas hal tersebut nanti, Bu, di segmen kedua kita akan ke teori selanjutnya gitu ya, bagaimana kita bisa mengenal karakter dari masyarakat atau audiens kita sehingga nanti betul-betul proses yang kita sampaikan atau pesan yang kita sampaikan ini efektif gitu. Artinya nanti kita tidak terlalu banyak wasting time ya, artinya membuang waktu untuk mendesain sesuatu yang terlalu rumit gitu, tetapi ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang dimau oleh masyarakat atau audiens kita. Nah, baik, itu adalah pembahasan kita pertama ya. Jadi untuk segmen satu ini, tadi kita sudah membahas mengenai teori sosial learningnya Albert Bandura gitu, sehingga nanti pendekatan-pendekatan yang disampaikan oleh teori tersebut sangat membantu sebenarnya dalam proses penciptaan sebuah desain konten kreatif itu. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan berikut. Baik pemirsa JGTV dan mahasiswa sekalian, kembali lagi dalam acara Literasi Team Teaching. Kembali kami ingatkan bahwa acara ini bisa Anda saksikan melalui channel 32 UHF TV digital dan juga channel 54 UHF TV analog. Kemudian bisa juga disaksikan melalui live streaming di www.tv.gunadarma.ac.id ataupun www.jgtv.co.id, atau bisa juga diakses melalui JGTV Mobile melalui App Store ataupun Play Store. Acara Literasi Team Teaching ini bisa disaksikan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, kembali ke pembahasan kita hari ini, bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi produksi konten ini sangat banyak sekali gitu ya. Artinya bagaimana kita mengemas sebuah pesan, tentu kita harus pahami beberapa teori yang mungkin, teori dan juga konsep yang mungkin bisa mempermudah proses kita dalam menciptakan ide kreatif. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, ada tayangan yang bisa disaksikan, silakan. Volume aja. Ada suaranya. Oh iya. Saya nanti bahas ini dulu, Bu, sedikit.
Ya, baik. Jadi dari tayangan tersebut sebetulnya nanti ada banyak sekali yang bisa kita kembangkan gitu ya. Artinya bagaimana kita mengembangkan sebuah desain, tentu ada perbedaan pada saat kita ingin mendesain sebuah konten yang memang fokus hanya kita menyampaikan sesuatu, atau nanti kita pada saat membuat sebuah desain untuk kegiatan marketing. Nah, lebih seperti itu pasti akan berbeda, sehingga nanti tahapan-tahapannya sebenarnya sama ya, dari 5 tahapan tadi, dimulai dari tahapan plan sampai dengan tahapan measure atau pengukuran gitu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita bisa memahami masyarakat gitu ya, terkait dengan perilakunya dalam mengkonsumsi media. Ini ada salah satu teori yang juga menarik juga untuk bisa kita pelajari bersama, sehingga nanti kita bisa mengenali masyarakat dan juga mengenali target audiens kita, sehingga nanti kita bisa lebih fokus lagi dan juga mungkin lebih efektif dalam mendesain sebuah pesan sesuai dengan kebutuhan dan juga kepuasan. Sehingga teori yang akan kita bahas selanjutnya adalah teori usage and gratification. Nah, untuk membahas mengenai teori ini silakan Ibu Dr. Priwahi untuk membahasnya. Baik, Mas Iqbal, dan kembali ke mahasiswa sekalian. Jadi kita akan lanjutkan untuk teori yang kedua, yaitu teori usage and gratification ya. Dari usage itu pengguna ya, gratification itu adalah kepuasan ya. Jadi teori ini dikenalkan oleh Blumer dan Katz ya, Elihu ya, biasa dikenal dengan itu, dikenalkan pada tahun 1974 ya. Nah, bukunya itu judulnya The Uses of Mass Communication ya, Current Perspective on Gratification Research ya. Jadi teori ini menekankan bahwa pengguna media itu memainkan peran aktif ya untuk memilih dan menggunakan media. Jadi pengguna media itu adalah pihak yang aktif dalam proses berkomunikasi ya, dan pengguna media juga berusaha untuk mencari sumber informasi yang sesuai dengan yang diinginkan. Jadi sebagai contoh misalnya kita mengenal banyak media sosial, tapi si A misalnya dia ingin menggunakan Facebook saja, atau ingin menggunakan Instagram saja, atau ada yang ingin menggunakan TikTok saja, atau YouTube saja, atau yang lain. Nah, bagaimana ketika pengguna media ini melangkahkan kaki gitu ya, untuk dia kemudian memilih satu bentuk ke media sosial yang dia memang yakini itu sesuai dengan dia. Nah, disitulah letak teori usage and gratification. Jadi pengguna itu aktif ya, aktif untuk memilih mana yang memang dia butuhkan, mana yang sesuai dengan dia. Misalkan dia ingin mencari sesuatu tentang fashion misalnya, dia sudah mengakses media A, ternyata dia tidak menemukan apa yang dia cari. Nah, kemudian dia coba mencari di media B. Nah, di situ kemudian dia menemukan apa yang dia inginkan. Di lain waktu pada saat dia ingin membeli sesuatu, ingin melihat sesuatu hal, maka dia akan kembali ke media itu. Sebagai contoh misalnya di media media audiovisual, televisi, kita melihat ada banyak sekali channel TV. Nah, misalnya sebagai contoh, Mas Gunadarma kemudian memilih JTV sebagai pilihannya. Nah, ini berdasarkan teori usage and gratification, bahwa merasa bahwa untuk mendapatkan berita-berita tentang edukasi yang menarik adalah di JTV. Dan bagaimana bisa mengasah kemampuan mahasiswa dalam hal akademik ya, dalam hal mata kuliah, itu juga melalui JTV. Atau mungkin bagi mahasiswa komunikasi misalnya yang ingin mencoba meneliti mengenai situasi politik di Indonesia, maka akan memilih portal berita tertentu. Entah itu melalui media online, internet, atau melalui audiovisual yaitu televisi. Jadi di sini memang pengguna itu harus aktif ya. Jadi kita harus aktif untuk mencari informasi itu terkait dengan apa yang kita butuhkan, dan disitulah kita bisa memilih media yang kita inginkan. Itu kurang lebih ya Mas Iqbal untuk teori usage and gratification. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa di dalam teorinya Katz tadi pada tahun 1974 itu ada beberapa hal penting yang harus kita coba ketahui. Contohnya adalah bahwa pada saat kita ingin memilih sebuah media dan kita menjadi seorang pengguna media yang aktif, maka kita juga harus mengetahui ada namanya faktor sosial psikologis ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana situasi ini ya berkembang, yang didasarkan pada kebutuhan kita, bagaimana sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan kita. Jadi intinya begini, kalau di faktor sosial psikologis ini, kita sebagai satu pemicu kita, lingkungan kita terkadang memang membawa kita ke sebuah pengalaman penting ya,
Jadi area sosial, lingkungan sosial kita itu, misalnya kita ada di area yang katakanlah di edukasi atau pendidikan gitu ya. Nah, makanya kita mencari informasi banyak hal ya tentang edukasi ya atau pendidikan, dan kemudian kita menemukan satu media yang penting untuk bisa berkali-kali menemukan apa yang kita mau. Misalkan kita ingin mengakses buku, kita ingin mengakses jurnal, kita ingin mengakses materi pembelajaran atau materi kuliah gitu ya. Itu jadi kita ada di komunitas tersebut. Kemudian kalau misalnya kebutuhan ya, bagaimana kita juga bisa memenuhi kebutuhan kita ya terhadap sebuah media. Kan tidak hanya edukasi, mungkin kita juga butuh hiburan. Nah, disinilah juga dibutuhkan kemampuan kita dalam memilih media yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Apakah memang media hanya musik saja, apakah hanya seni tari saja, seni drama saja, atau yang lainnya. Nah, kemudian ada juga harapan-harapan ya terhadap media massa tersebut. Nah, jadi dari hal yang tadi ya, dua hal, psikologi sosial, kemudian kebutuhan, Tuhan, ada harapan-harapan terhadap media yang memang kita tuju tadi ya. Kita ingin bahwa apa yang kita butuhkan bisa kita temukan ya di media tersebut. Misalnya tadi portal berita, kita ingin betul-betul mencari bukti ya bagaimana situasi politik saat ini, misalkan di beberapa negara di dunia kan ada beberapa konflik, kemudian bagaimana situasi perkembangan COVID, bagaimana vaksinasi yang saat ini juga sedang dilakukan di Indonesia ya untuk menangani COVID. Nah, disitulah kita timbul harapan-harapan bahwa akan mendapatkan hidup yang lebih baik ketika sudah ada vaksin misalnya. Jadi ini kemudian ada perbedaan pola dalam penggunaan media. Jadi pilihan-pilihan pengguna media terhadap media-media tadi itu memang kemudian menimbulkan banyak perbedaan pola ya, atau diversify ya Mas ya. Nah, jadi dari perbedaan pola tadi kita bisa kemudian memilih media mana yang bisa memberikan gratifikasi kepada kita ya. Jadi itulah makanya di dalam kreatif konten ini ya, kita kemudian bisa mengkaitkan hal itu bahwa untuk bisa menciptakan sebuah media yang disukai oleh pengguna itu hal apa saja yang butuh kita perhitungkan gitu. Jadi bagaimana kemudian ketika pengguna sudah mulai terpuaskan, itu ada konsekuensi lain yang juga akan ditimbulkan. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai bagaimana teori ini bekerja ya untuk bisa memenuhi bagaimana seorang kreator konten itu dalam memproduksi kontennya gitu. Jadi kita lihat bahwa dalam teori salah satu teori komunikasi massa ini yaitu use and gratification itu melihat audiens dari proses komunikasi massa sebagai individu yang aktif ya, mencari dan mencari gitu. Kemudian dia juga selektif. Nah, makanya tadi dengan beberapa contoh yang dikemukakan ketika dia ingin belajar tentang masak atau mungkin fashion atau mungkin fotografi seperti keahlian Mas Iqbal, itu dia harus mencari menemukan media yang paling sesuai. Ya, jadi kemudian dia mungkin menjadi seorang pengguna media yang sangat cinta terhadap media tersebut ya. Jadi di sini audiens atau pengguna tadi juga mempunyai tujuan tertentu ya terkait dengan terpaan media misalnya. Nanti mungkin Mas Iqbal bisa mencontohkan. Nah, kemudian di sini pendekatan uses and gratification itu sebetulnya kan memberikan kekuasaan kepada khalayak ya, yang untuk memutuskan media massa mana yang akan dipilih atau dikonsumsi. Dan ini penting karena keaktifan yang kadangkala itu harus juga didasarkan kembali ke pengetahuan kognitif. Jadi kalau misalkan bebas memilih dengan apa yang dia suka tapi nggak ada batasan-batasannya, ini juga sangat sangat bahaya ya kalau kita bilang gitu. Jadi pada use and gratification itu kita sebagai pengguna media juga mempunyai tanggung jawab ya yang besar terhadap media yang kita pilih ya. Bagaimana media yang paling tepat untuk kita. Misalkan anak kecil, bagaimana dia tidak perlu mengakses sesuatu yang mungkin belum bisa dilihat untuk anak-anak seusianya. Nah, ini juga Mas Iqbal, kalau misalnya kita kaitkan dengan situasi pembelajaran daring saat ini. Kemudian anak-anak itu kan terbiasa menggunakan gadget ya untuk mengakses materi pembelajarannya. Tapi mungkin di sela-sela dia belajar, dia bisa mengakses sesuatu hal yang lain gitu. Nah, ini ketika anak itu menjadi seorang pengguna media yang aktif gitu ya. Bagaimana
apa saran atau bagaimana kita bisa mengarahkan anak tersebut supaya, atau bagaimana memberikan masukan pada orang tua supaya pilihan media tadi itu harus dipilih secara tepat ya, jangan sampai melampaui batas usianya gitu. Bagaimana Mas Ibel pendapatnya? Ya, artinya dalam kita mengarahkan ya Bu ya, artinya bagaimana agar orang tua ini menjadi istilahnya gate pertama gitu ya Bu, gate pertama dalam kita mengkonsumsi sebuah informasi dari media gitu ya. Artinya memang orang tua ini harus pertama harus paham dulu karakteristik dari media tersebut gitu. Nah, dalam memahami karakteristik dari media tentu memang tidak bisa prosesnya ini cepat gitu ya Bu. Artinya kita memang mempelajari dari konten-konten ataupun dari acara-acara yang diproduksi oleh media tersebut. Nah, dari acara-acara yang dihasilkan ini biasanya akan tergambar sebetulnya ideologi dari media tersebut atau ya sumber informasi tersebut itu memang kebanyakan ditujukan oleh untuk siapa gitu Bu. Artinya memang pasti akan berbeda. Misalnya ini medianya untuk semua umur, informasinya juga pasti akan lebih umum. Kemudian nanti kalau informasinya lebih ke arah edukasi untuk masyarakat ataupun untuk anak yang mungkin masih dalam tahap pembelajaran gitu Bu, pasti akan banyak sekali konten-konten yang berupa hiburan dan juga edukasi gitu Bu. Nah, artinya bagaimana agar orang tua ini bisa menjadi gate pertama dalam membatasi informasi yang mungkin nanti akan banyak risiko gitu ya pada saat diterima oleh anak kita gitu. Artinya kita harus bisa mempelajari media tersebut dari karakteristik dari program-program acara yang dihasilkan tersebut, kurang lebih seperti itu. Iya baik, cukup jelas ya mahasiswa untuk contoh-contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Iqbal. Jadi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi juga bisa mencari ya contoh untuk mungkin hal yang menarik ya untuk dieksplorasi lagi yang terkait dengan teori uses and gratification. Kemudian mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi ya, apalagi ini menjadi satu konten atau teori yang menarik ya untuk nanti bisa dilanjutkan dalam sebuah penelitian, entah itu PI atau skripsi ya. Ini kan sudah tingkat 2, ini tingkat 3 sudah mulai PI ya Mas ya, kemudian skripsi. Nah, untuk mahasiswa psikologi apalagi ya, ini tentu berkaitan dengan bagaimana perilaku ya, juga terkait di situ pemenuhan needs juga kebutuhan ya oleh pengguna isi media. Nah, kemudian untuk mahasiswa yang belum kita sebut apa Mas, pariwisata, kemudian apalagi Mas? Sastra dan budaya. Nah, sastra dan budaya bagaimana kita bisa juga mengaitkan teori uses and gratification dengan teori-teori lain, misalnya Burdu, Burida, dan sebagainya, banyak lah ya. Jadi dari teori ini kita melihat bahwa ada hubungan antara isi media dengan khalayak ya, atau dengan audiens tadi. Jadi bagaimana seorang pengguna media itu bijak dalam memilih media, meskipun bebas ya, ada apa situasi bebas dalam memilih media, tapi kan kita juga harus yang tepat ya Mas, jangan hanya ketika kita suka, kemudian ketika kita puas ya, tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lain. Nah, ini juga butuh ya diperhitungkan. Ya, kita menghimbau para kreator konten juga bisa membuat yang apa ya, konten yang memang positif gitu. Baik, untuk selanjutnya kita juga melihat bahwa di dalam teorinya uses and gratification-nya Katz itu ada 5 asumsi dasar ya. Yang pertama tadi ya, kita kembali bahwa khalayak atau publik itu dianggap aktif ya dalam penggunaan media massa dan diasumsikan memiliki tujuan. Jadi kalau kita mengakses portal yang misalkan musik, maka diasumsikan bahwa kita punya tujuan untuk refreshing ya atau hiburan. Nah, kemudian misalnya di dalam kita mengakses film, kita juga punya tujuan yang sama. Kita membuka beberapa portal yang ada informasi kesehatan, misalnya kita juga ingin hidup sehat atau ingin apa ya, paling tidak mencari informasi bagaimana situasi apa ya Mas ya, contohnya kalau vaksin saat ini ya COVID itu kan orang banyak sekali mengakses ya beberapa portal yang memberitakan bagaimana pertumbuhan atau perkembangan COVID dari hari ke hari ini. Meskipun kalau kita lihat nih Mas, saat ini sudah mulai berkurang ya keinginan untuk mengakses itu karena sudah sekian lama masih ada pandemi COVID gitu ya. Tapi insya Allah dengan vaksin mudah-mudahan nanti menjadi lebih baik. Jadi sekarang yang banyak mungkin di cari adalah kapan vaksin itu akan dilaksanakan secara menyeluruh, meskipun sebagian besar juga sudah ya mendapatkan vaksin. Jadi ada tujuan yang diinginkan
diinginkan oleh khalayak. Kemudian dalam proses komunikasi massa ini kita juga bisa melihat ada inisiatif ya, lebih banyak berkaitan dengan pemuasan kebutuhan pengguna dan pemilihan media terletak pada anggota khalayak. Maksudnya apa? Jadi ada inisiatif yang muncul dari kita sebagai pengguna media ya, untuk memuaskan kebutuhan kita terhadap sesuatu ya, suatu hal ya, bisa dari hobi, bisa dari juga ketertarikan kita terhadap sesuatu hal gitu. Bukan hanya musik, bukan hanya film, tapi kan ada juga hal lain yang juga bisa kita pelajari ya. Misalnya kita ingin belajar apa ya Mas? Fotografi nih misalnya. Nah, Mas Iqbal bisa melihat itu kan tujuannya ingin bisa atau belum jadi ahli ya, ingin bisa foto-foto dengan hasil yang bagus gitu ya Mas. Gimana tuh Mas? Tujuannya itu, kira-kira media apa ya yang bisa kita pilih gitu? Iya, artinya memang kalau misalnya contohnya fotografi ya, itu kan kita meng-capture sesuatu, menangkap sebuah visual, tentu kita harus lihat goalnya terlebih dahulu gitu ya. Nah artinya apakah sesuatu yang kita foto itu tujuannya untuk memuaskan mata si pemirsa gitu ya, atau maksudnya terkait dengan keindahan, ataupun terkait dengan ya mungkin pemandangan dan segala sesuatunya, atau mungkin kita ingin menampilkan pesan tertentu melalui foto kita, misalnya bisa foto produk ataupun foto-foto still life gitu ya, foto-foto yang bercerita. Nah tentu itu konsepnya akan lebih rumit lagi Bu, Ya perlu didesain mungkin dari segi penataan objek, kemudian dari segi pencahayaan dan segala macam, itu sangat kompleks sekali gitu ya. Kemudian yang paling penting tetap harus kita tentukan dari pertama adalah tujuannya Bu. Betul. Tujuan pertama membuat sesuatu itu untuk apa sih? Iya. Gitu ya. Nah nanti baru dari situ nanti tahapan selanjutnya kalau itu udah bisa dideskripsikan dengan jelas gitu ya, itu akan lebih mudah gitu. Nah ketika nih Mas, misalnya ada seorang lah, katakanlah mungkin saya atau mahasiswa gitu ya, dia kemudian suka swafoto, suka selfie gitu kan, kemudian dia posting ya di media sosialnya. Nah kira-kira menurut Mas Iqbal itu bagaimana itu, tujuannya apa nih? Ya, nah ini tentu mahasiswa psikologi pasti sudah memahami gitu ya, artinya memang dalam kita mendeskripsikan diri kita itu kan ada namanya konsep diri. Betul. Gitu ya, kemudian nanti bagaimana sih sebenarnya kita ingin dilihat oleh orang lain gitu ya, artinya memang nanti ada perilaku narsis di situ juga bisa dipelajari gitu ya. Memang dalam kita menampilkan misalnya swafoto kita itu nanti masing-masing orang akan punya kebiasaan yang berbeda-beda gitu. Ada yang ingin cenderung dilihat selalu bahagia gitu, atau kadang-kadang juga ada yang suka cerita masalah gitu ya. Nah tentu dari konten-konten itu sebetulnya juga nanti bisa kita kembangkan dalam kaitan untuk menyampaikan sesuatu atau untuk mendesain sebuah produk agar ada kedekatan, ada engagement dengan konsumen kita, kurang lebih seperti itu. Iya, jadi misalnya kita punya makanan favorit tertentu, kemudian kita foto, kita posting, kemudian kita sedang ada di entah satu apa ya, kita jalan-jalan misalkan di satu alam terbuka, kemudian pemandangannya indah, nah kita juga kemudian swafoto di situ gitu ya. Jadi memang ada tujuannya ya, ketika seseorang itu berfoto kemudian dia memposting dan dia aktif melakukan hal itu Mas, mungkin ada juga yang ingin supaya followernya naik gitu ya, dan sebagainya. Jadi tujuannya bermacam-macam ya. Jadi mungkin mahasiswa sudah mulai memahami di sini teori uses and gratification itu adalah bagaimana kita itu sebagai khalayak atau sebagai audiens itu aktif ya memilih media mana, dan kita juga bisa menentukan misalnya supaya nanti fotonya bagus, swafoto ada filter-filter tertentu, setelah itu nanti di upload di media juga media dipilih yang mana, apakah menggunakan Instagram biasanya ya Mas ya, atau mungkin saat ini apa Mas, TikTok ya, dan sebagainya. Nah kita bukan promosi ya, tapi ya itulah yang memang keseharian kehidupan mahasiswa kan dipenuhi dengan media sosial ya, eksistensi diri juga bisa dilihat dari situ Mas. Nah sehingga kan ada tujuan gitu ya, nah sehingga kita bisa melihat bahwa pada saat kita memilih sebuah media yang tentunya katanya cocok untuk kita, dan disitulah letak kita bisa memunculkan kepribadian kita di masyarakat umum gitu. Kalau dulu kan kita itu misalkan dikaitkan dengan konteks budaya tinggi dan rendah ya. Dulunya kita malu-malu gitu kan. Sekarang sudah mulai open, kita mulai untuk posting apapun ya di media yang kita suka gitu. Dan di situ muncullah tadi yang mungkin salah satunya adalah kita ingin eksis ya, ingin dilihat siapa kita, di mana kita, apa hobi kita, apa yang kita benci, apa yang kita nggak suka. Kemudian kalau ada like misalnya, kita juga akan termotivasi untuk next-nya ya, yang akan datang kita juga akan posting-posting yang lebih menarik lagi.
Nah, ini kan termotivasi ya Mas, yang awalnya seolah-olah memang gimana ya, ini hanya ikut-ikutan ya, meniru idolanya yang ketika dia posting sesuatu kemudian banyak di like ya, subscribe oleh followernya, ternyata aku juga bisa mungkin ya gitu ya. Dengan apa nih? Nah, makanya tadi mungkin ilmu-ilmu bagaimana kita mengidentifikasi simbol, kita buat sesuatu ya, membuat sesuatu yang konten positif dan kemudian kita upload, kita akan banyak followernya misalnya. Nah, semua itu ada tujuannya. Kemudian kalau kita lihat nih Mas, masalah mungkin masih yang tadi Mas, masalah media massa ya. Itu kan berkompetisi dengan sumber lainnya gitu ya. Kalau kita lihat memang portal berita juga banyak sekali gitu ya, yang isinya bermacam-macam, ada dari sisi untuk ekonomi, untuk sosial, budaya, psikologi, kesehatan, politik, teknologi. Nah, ini kan bermacam-macam. Nah, bagaimana media massa itu harus memberikan sesuatu yang terbaik ya buat audiensnya, supaya nanti audiens itu setia, setia mengikuti media itu dan tidak berpindah ke yang lain. Nah, ini kan butuh tadi creator content ya, bagaimana bisa meng-create sesuatu, satu hal yang memang membuat audiens ini menjadi setia di situ. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana tujuan penggunaan media massa itu sebetulnya memang ditujukan untuk khalayak ya. Jadi untuk memuaskan khalayak, sehingga ketika khalayak puas maka dia akan kembali ke media itu. Dan kalau kita kaitkan nih Mas dengan budaya atau kultural nih, bagaimana ketika beberapa orang itu sangat aktif untuk mencari beberapa portal berita atau beberapa website yang katakanlah itu tidak sesuai dengan kultural kita atau budaya kita, itu bagaimana ini? Ini menjadi permasalahan juga ya, harus mungkin mahasiswa juga tahu gitu ya tentang hal ini. Baik, silakan Mas. Iya, jadi terkait dengan kebudayaan tentu kita sebenarnya dari masyarakat yang hidup di Indonesia, budaya timur gitu, ya, budaya timur. Kita tentu harus paham dulu identitas kita Bu gitu. Jadi betul, memang sekarang ini yang jadi krisis ya, krisis yang mungkin sekarang ini terjadi itu memang pada saat kita itu sebenarnya lupa dengan identitas kita gitu Bu. Jadi memang yang harus kita lakukan ya, ini juga nanti akan terkait sangat membantu sekali pada kita ingin mendesain sesuatu. Kita harus kenal dulu Bu, kita itu siapa, kemudian kita itu yang bagaimana gitu kan. Pasti ada nilai-nilai yang bisa kita kembangkan dari proses kita bermasyarakat gitu ya, sehingga kita nanti akan lebih kenal kita sebagai seorang individu dan juga sebagai anggota masyarakat di mana kita tinggal gitu. Nah, ini penting karena pada saat kita ingin membuat sebuah konten kreatif tentu kan harus sesuai juga dengan nilai-nilai atau budaya-budaya yang sedang berkembang di masyarakat gitu ya. Artinya nanti kalau misalnya ada portal-portal berita atau ada media-media yang di luar batas, ya tentu kita sudah paham bahwa itu sudah di luar batas dan ya mungkin bisa dikatakan tidak layak untuk dikonsumsi, kurang lebih seperti itu. Iya, jadi betul ya, makanya kita lihat bahwa sebetulnya dalam mengakses media tadi itu betul-betul juga harus memperhatikan aspek budaya, sosial budaya terutama ya, dan kita adalah seorang yang berbudaya timur. Nah, otomatis ya kita harus mencamkan betul, mengetahui, mempunyai pengetahuan kebudayaan ya, budaya, tentang budaya kita. Nah, ini kan juga memang agak-agak sulit ya Mas, apalagi di masa saat ini kan ada aspek globalisasi yang sangat kencang ya, dan terpaan media yang juga luar biasa gitu kan, bukan hanya dari media yang katakanlah budaya timur, tapi juga dengan dari budaya barat ya. Nah, ini tentu butuh diperhatikan ya oleh mahasiswa sekalian, bagaimana teori ini bisa menuntun kita ya untuk bisa memilih media mana yang paling tepat untuk kita. Baik, selanjutnya kita baik, baik, jeda dulu ya, aduh, jadi, karena menarik ya, iya. Jadi nggak ada. Artinya sebetulnya ini kan dari usage and gratification itu kesimpulannya adalah sebetulnya bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dari para audiens kita gitu. Nah, artinya dalam kita mendesain sesuatu, kebutuhan apa yang sebetulnya sedang diinginkan oleh audiens atau masyarakat gitu ya. Artinya nanti kan dalam kita mengkonsumsi itu ada yang namanya kebutuhan hiburan, kebutuhan pendidikan, kemudian mungkin juga kebutuhan pengetahuan. Nah, nanti kita harus tentukan dulu produk kita yang sedang kita desain itu lebih mengarah ke kebutuhan yang mana. Apakah untuk edukasi, apakah untuk hiburan, atau apakah untuk mungkin nanti nilai-nilai sosial yang mungkin berkembang di masyarakat, sehingga nanti dalam kita mendesain juga nanti hal-hal tersebut yang harus dikuatkan gitu. Nah, menarik sekali Bu Dr. Rilahyu, nanti kita akan lanjutkan, pemirsa jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan berikut kita akan kembali ke segmen 3 pembahasan yang lebih menarik lagi.
Baik, pemirsa UGTV dan mahasiswa sekalian, kita sampai pada segmen ketiga pada acara literasi Team Teaching Social Humaniora untuk mata kuliah Social Networking Analysis dan juga Konten Kreatif. Nah, tadi di segmen kedua kita sudah membahas mengenai Usage and Gratification, teori. Silahkan mungkin Ibu Dr. Tia Wahyu untuk memberikan kesimpulan barangkali sebelum kita ke teori selanjutnya. Silahkan. Baik, terima kasih. Mahasiswa sekalian masih ini ya, masih aktif untuk memperhatikannya apa tadi yang kita jelaskan gitu. Ada dua teori, satu adalah social learning teori yang dikenalkan oleh Bapak Albert Bandura, dan kemudian juga yang kedua teori usage and gratification. Jadi kalau kita menggarisbawahi untuk teori usage and gratification, di sini terlihat bahwa sebetulnya media itu tidak berusaha untuk mempengaruhi khalayak, tapi justru di situ untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan khalayak, sehingga nanti dengan penyediaan konten-konten yang memang menarik ya, yang bisa menjawab semua kebutuhan pengguna, disitulah media akan banyak didatangi ya, atau media sosial apapun atau media apapun ya Mas ya, akan banyak didatangi oleh pengguna atau audiens, sehingga dibutuhkan kreator konten betul-betul yang punya kemampuan bagus ya untuk bisa bisa menjadi apa Mas namanya? Ya, pemenuhan kebutuhan. Oh, iya, intinya gitu deh. Itu iya. Saja sih Mas untuk kesimpulannya ya. Mungkin bisa disampaikan untuk teori selanjutnya. Masih ada bahasan-bahasan kita yang banyak. Masih ada beberapa bahasan. Jadi tadi terkait dengan usage and gratification, sebetulnya nanti akan ada lanjutannya gitu ya. Artinya di sini ada salah satu teori juga yang disebut sebagai usage and effect gitu ya. Jadi sebenarnya teori usage and effect ini adalah sintesis antara paradigma usage dan juga paradigma effect atau efek kan. Gitu ya. Dalam model usage and gratification, kegunaan media ini ditentukan oleh kebutuhan dasar. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa memang perilaku masyarakat dalam konsumsi media itu ditentukan dari kebutuhan individu. Individu itu butuh apa, kemudian media menyediakan. Nah, disitulah konten kreator harus bekerja. Betul. Sehingga dia bisa memahami betul kebutuhannya itu apa sih gitu ya, kebutuhan si masyarakat itu apa. Apakah saat ini misalnya vaksinasi, artinya banyak sekali sebetulnya para marketer sekarang yang berkedok gitu ya dalam kutip ya, artinya sebetulnya menyampaikan informasi mengenai vaksin, informasi vaksin ini, tapi setelah itu jualan bu itu banyak sekali memang. Ya itu strategi sih, artinya ya kita nggak bisa melarang gitu ya, bahkan mungkin kita diberikan manfaat karena sudah diberikan informasi gratis, walaupun memang di belakang itu nanti ada promosi sesuatu. Berarti kesimpulannya gitu. Apa? Ya, tapi artinya, pengguna harus cerdas ya dalam memilih media. Ya, gitu. Pengguna harus cerdas. Kognitifnya harus digunakan kembali ke situ. Iya. Ya, nah artinya memang kebutuhan itu harus mampu ditangkap oleh para konten kreator, kebutuhan para konsumen, sehingga nanti kita membuat sesuatu desain, pesan, konten kreasi itu yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kepuasan dari para masyarakat. Nah, ada juga di sini usage and effect, Bu. Jadi dalam model usage and effect ini agak sedikit berbeda dengan usage and gratification. Karena memang dalam model usage and effect ini kebutuhan individu bukan merupakan satu-satunya faktor yang mengarah pada kegunaan media. Nah, ada beberapa faktor yang lain gitu ya. Artinya dalam teori usage and effect ini menjelaskan bahwa sebetulnya kebutuhan khalayak itu hanya salah satu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan media. Nah, artinya karakteristik individu, kemudian ada harapan juga, kemudian ada persepsi terhadap media, dan tingkat akses terhadap media ini juga merupakan faktor-faktor apakah individu tersebut mengkonsumsi media atau tidak. Gitu, karena memang saat ini kita hidup di era yang sangat banyak sekali sumber informasi yang bisa kita terima gitu ya. Artinya memang pertama kita mengkonsumsi media itu sesuai dengan kebutuhan. Tetapi nanti next levelnya Bu, itu nanti akan kita lihat pada saat kita konsumsi, memang ini sesuai kebutuhan kita, tetapi kadang-kadang kita kurang terpuaskan atau mungkin kemasannya tidak terlalu bagus, sehingga kita pindah ke hal yang lain atau media yang B gitu ya. Sehingga mungkin disinilah karakteristik individu, kemudian juga harapan yang diinginkan apakah tercapai atau tidak, itu juga akan menjadi faktor yang lain dalam dia mengkonsumsi media tersebut. Nah, sebetulnya teori usage and effect ini juga nanti akan bisa kita kaitkan dengan yang namanya teori information seeking. Di sini menjelaskan bahwa pencarian, kemudian penginderaan, dan juga pemrosesan informasi yang berakar dari pemikiran psikologi ini tentang kesesuaian sikap dan juga
keinginan dari masing-masing individu gitu ya. Artinya sebetulnya nanti kita akan golongkan apakah masyarakat itu termasuk yang karakteristiknya itu betul-betul hanya fokus pada information seeking atau nanti ke media seeking yang lain, gitu. Ya. Karena memang nanti nah bisa misalnya di sini ada situasi konsumsi ataupun penggunaan media, kita kelompokkan menjadi dua kelompok ya, apakah yang pertama tergolong ke dalam media seeking ataupun yang content seeking. Pada saat kita berada pada media seeking itu artinya adalah situasi di mana individu itu menggunakan media secara terus-menerus, karena memang maksudnya apapun isinya itu selalu akan dikonsumsi oleh orang tersebut. Artinya memang kontennya tidak terlalu penting gitu ya, sehingga memang nanti apapun yang diberikan oleh media tersebut ya akan dikonsumsi terus-menerus gitu ya. Jadi memang ini seperti rutinitas gitu. Artinya memang misalnya anak muda sekarang, misalnya kita sebut merek salah satu televisi, kan ada televisi yang segmentasi anak muda anak gitu. Jadi apapun yang ditampilkan oleh media tersebut ya akan dikonsumsi. Nah, itu juga harus dipahami oleh para konten kreator gitu ya. Artinya apakah nanti iklan ataupun konten media yang ingin kita berikan kepada masyarakat itu mau tayang di mana? Gitu. Nah, artinya misalnya kita nanti sudah tahu nih, misalnya iklan ini akan ditayangkan di media A, media B ataupun media C, tentu kita akan paham bahwa kekuatan dari media ini adalah para penontonnya itu adalah yang termasuk ke dalam kategori media seeking, sehingga kadang-kadang tidak terlalu ambil pusing dalam kita mengemas sesuatu yang menarik gitu. Yang penting sudah ada engagement antara anggota kelompok masyarakat dengan si media ini gitu. Nah, ini juga berlaku juga pada media-media portal online, Bu. Artinya kadang-kadang ada orang yang atau ada kelompok masyarakat yang sudah apa ya, ya pokoknya saya cuma mau informasi dari media A saja atau media B saja. Nah, itu juga berlaku gitu ya. Artinya memang nanti itu juga kita perlu pahami. Jadi dalam kelompok ini tentu ya informasi yang kita kemas itu ya mungkin agak sedikit lebih sederhana daripada nanti kelompok yang satunya gitu ya. Artinya di kelompok yang satunya ini kan kelompok dalam content seeking ya. Jadi di sini individu itu memutuskan untuk menggunakan media karena memang isinya. Nah, gitu ya. Jadi karakteristik kelompok ini tuh tidak terlalu loyal pada media tertentu saja, tetapi lebih ke arah informasi yang dia butuhkan dan juga dia ingin cari gitu ya. Artinya nanti ada kemungkinan dia itu berpindah-pindah media. Kalau misalnya informasi tidak tercukupi di media A, dia akan pindah ke media B. Kemudian nanti bisa juga media C dan kembali lagi ke media A. Sehingga para konten kreator mungkin yang bekerja pada area ini itu harus berusaha lebih keras lagi dalam menarik atensi masyarakat sehingga nanti bisa tertarik kepada isi dari pesan yang kita sampaikan. Sehingga pada saat kita fokus pada kelompok content seeking ini, betul-betul kerja keras ini yang sangat dibutuhkan gitu. Berbeda dengan pada saat kelompok masyarakat yang sudah loyal pada media-media tertentu saja. Nah, kemudian artinya dalam khalayak komunikasi massa nanti kita bisa kategorikan seperti itu, Bu. Artinya nanti bisa kita kategorikan berdasarkan bagaimana situasi konsumsi atau penggunaan medianya. Artinya pada saat kita kelompokkan berdasarkan penggunaan medianya, nanti ada termasuk kelompok-kelompok yang tadi kecenderungannya itu media seeking gitu ya, udah loyal terhadap media tertentu. Ada juga kelompok masyarakat yang sangat concern terhadap isinya atau kontennya. Nah, atau ada juga pengelompokan khalayak komunikasi massa ini berdasarkan pola penggunaan media oleh individu tersebut gitu ya. Jadi dalam hal ini adalah paradigmanya itu adalah kategori sosial, Bu. Jadi memang kita nanti akan bicara juga setelah ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kita memproduksi konten gitu ya. Itu adalah salah satunya kategori sosial dan juga pendekatan usage and gratification yang tadi. Artinya apakah kita betul-betul harus memahami terlebih dahulu kebutuhan dari masyarakat itu, baru nanti kita akan sajikan informasi apa yang cocok untuk kelompok masyarakat tersebut. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini dalam paradigma atau dalam asumsi dari teori usage and effect ini, audience dan juga karakteristik antar individu itu nanti akan berbeda-beda, termasuk di sini kebutuhan dan juga kepentingannya gitu ya. Artinya dalam kita mempelajari teori ini, tentu nanti output yang kita hasilkan itu adalah masyarakat dan juga kelompok individu itu pasti akan memiliki kebutuhan dan juga kepentingan yang berbeda-beda, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap harapan dan juga persepsi dari
media yang kita konsumsi tersebut gitu ya, dari medianya ataupun dari isi medianya dan juga mungkin dari komunikatornya. Nah, sehingga harapan dan persepsi atas media inilah yang nantinya akan dipengaruhi salah satunya oleh media exposure di sini gitu ya. Jadi selain harapan persepsi atas media, isi media dan juga komunikatornya, ini nanti akan membentuk pola keputusan gitu ya, apakah nanti sesuai dengan yang dia mau ataupun tidak sesuai. Kalau misalnya tidak sesuai, artinya keputusannya akan mencari media alternatif lain, ya. Gitu, atau mungkin nanti pada saat dia sudah sesuai gitu ya dengan kemauan dia dan juga kepentingannya, pasti akan menggunakan media tersebut. Nanti akan dilihat dari penggunaan medianya, jumlah isi media yang digunakan, jenis isi yang digunakan, sampai dengan hubungan antar penggunaan isi dan cara menggunakannya. Nah, timbullah nanti efek gitu ya. Jadi dari uses and effect ini nanti ada efeknya, terutama disebabkan oleh sifat-sifat media dan isinya. Ada juga dari faktor konsekuensi, terutama disebabkan oleh penggunaan media, seberapa lama dia menggunakan media tersebut dan juga bagaimana intensitasnya, sampai dengan konsekuensi gitu ya. Jadi disebabkan secara simultan oleh isi media maupun penggunaannya. Nah, artinya sebenarnya ini ada pengelompokan yang lebih bisa, lebih mudah lagi untuk dijelaskan gitu ya, Bu. Jadi bagaimana user effect ini artinya hubungan antara pengguna dengan hasilnya. Iya. Nah, yang pertama adalah bagaimana sebetulnya media use itu hanya disebut sebagai efek sementara gitu ya. Artinya hasil ditentukan oleh sifat isi media. Nah, sehingga penggunaan media ini dianggap sebagai faktor antara, hasilnya disebut efek gitu ya. Artinya media kontenlah sebetulnya yang betul-betul memberikan efek kepada khalayaknya. Artinya penggunaan media itu hanya hanya efek sementara saja. Artinya media apapun yang kita gunakan, ya artinya nggak terlalu bermasalah. Nggak terlalu bermasalah gitu ya. Ya. Betul. Kita betul-betul fokus pada kontennya, sehingga nanti konten itu yang memberikan efek secara langsung kepada masyarakat. Atau kelompok kedua, artinya sebetulnya ini kebalikan dari yang kelompok pertama tadi, bahwa media konten itu sebetulnya merupakan efek antara gitu ya, atau efek yang tidak langsung. Jadi di sini hasil merupakan akibat langsung penggunaan media, bukan sifat isinya. Artinya penggunaan media ini akan menimbulkan konsekuensi psikologi seperti ketergantungan pada media tertentu, karenanya disebut konsekuensi. Nah, ini mungkin yang tergolong dalam masyarakat yang media seeking tadi. Iya, media dia seeking. Loyal pada salah satu media, sehingga apapun yang acara yang ditampilkan oleh media tersebut, ya dia akan konsumsi gitu. Atau ada kelompok ketiga, jadi hasil merupakan akibat sifat isi dan penggunaan media yang berlangsung secara simultan. Ini disebut sebagai konsekuensi, di mana media konten dan juga media use itu secara bersamaan akan menimbulkan efek secara simultan. Jadi medianya juga penting, isinya juga penting. Nah, ini yang perlu kita pahami dalam teori use and effect, sehingga nanti konten yang kita produksi itu bisa sesuai dengan target yang dari awal sudah kita sudah kita persiapkan. Nah, ini ada beberapa gambaran, Bu. Jadi ada beberapa konten strategi yang biasa digunakan dalam perusahaan ataupun memang media-media kreatif ya, production house atau apapun itu sebutannya gitu ya. Nah, ada dua pendekatan message strategi proses gitu ya. Yang pertama itu adalah founder seeking gitu ya. Jadi dalam proses ini bisa dilihat dari PPT, di situ gambarnya juga sudah cukup jelas gitu ya, bahwa founder's intention ini maksudnya adalah pesan kita itu nanti bagaimana intensinya kepada khalayak yang sedang kita tuju gitu ya. Artinya tidak terlepas dari karakteristik dari individu ataupun kelompok masyarakat yang sedang kita tuju atau kita segmentasikan gitu. Artinya kita harus paham betul karakteristiknya, tadi sudah dibahas melalui beberapa pendekatan teori yang sebelumnya gitu. Kemudian yang kedua adalah message framework. Artinya nanti secara framework itu kita akan buat si pesan ini di media apa saja gitu ya. Apakah nanti kita akan publish di media-media mainstream seperti televisi, radio, ataupun media cetak, ataupun nanti di media-media online. Itu frameworknya juga harus kita konsepkan dari awal. Selanjutnya yang ketiga kan ada campaign development gitu ya. Jadi bagaimana kampanye ini kita kembangkan, strategi penyampaian pesannya kita atur agar terjadwal dengan baik. Nah, sebelum nanti betul-betul
betul-betul kita rilis, kita harus lakukan tes dulu. Mm-hmm. Kita harus intern tim kita harus mengecek dulu gitu ya. Artinya apakah pesan ini sudah mudah dimengerti, menarik dan sesuai dengan kebutuhan dari khalayak itu. Kita harus tes dulu, mungkin kita bisa tes secara internal tim. Mm-hmm. Misalnya dari desainernya kemudian diminta untuk direview oleh anggota tim yang lain. Nah, kemudian refine message itu artinya dari yang hasil tes tadi akhirnya diambil kesimpulan apakah sudah sesuai dengan maksud awal atau belum, dan baru celebrate ini adalah proses untuk publikasinya. Atau dari yang bentuk yang kedua ya, jadi konten strategi yang di bagian kedua di sebelah kanan ini dijelaskan bahwa sebetulnya dalam konten strategi ini ya artinya proses yang sirkular gitu ya, artinya proses yang berkelanjutan secara terus menerus, dimulai dari knowing your core message dan juga business goals and KPIs. Artinya bagaimana kita memahami produk kita terlebih dahulu gitu ya, artinya kita harus paham dulu business goal-nya, artinya tujuan awal dalam kita membuat pesan itu apa, apakah untuk promosi, apakah nanti untuk memberikan nilai-nilai sosial kepada masyarakat gitu ya, sehingga nanti pesannya akan kita lebih mudah untuk didesain, karena nanti akan lanjut ke tahapan yang kedua itu adalah identifying your target audience dan juga apa yang mereka butuhkan dan apa dan bagaimana brand posisi brand kita itu ada di masyarakat. Nah, ini juga sebenarnya sudah dijelaskan melalui beberapa pendekatan teori yang sebelumnya gitu ya, bahwa kita harus mengidentifikasi masyarakat, mengidentifikasi audiens kita. Kita bisa lakukan pendekatan tadi, social cognitive Bandura juga bisa menggunakan pendekatan business and gratification gitu ya. Kita harus paham betul karakteristik dari audiens kita gitu, sehingga nanti kita bisa paham apa yang mereka butuhkan dan juga mungkin di mana sebenarnya posisi brand kita itu ada di masyarakat gitu ya. Apakah produk atau brand kita itu nilainya positif di masyarakat atau mungkin butuh sesuatu ekstra karena mungkin brandnya agak kurang baik namanya di masyarakat, sehingga mungkin kita butuh usaha untuk meningkatkan citra positif itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah keyword optimize, artinya ya itu tadi mungkin ini merupakan salah satu keahlian Ibu Dr. Tri gitu ya, keyword, karena memang clickbait ya buat iya. Itu ya. Karena di sini kan strategi untuk menentukan kata kunci ini kan juga harus berdasarkan pendekatan keilmuan bahasa juga, referensi gitu ya Bu ya. Nah, sehingga nanti di sini bisa kita pilih bagaimana pemilihan katanya sehingga betul-betul optimasi itu bisa buat ya. Iya, sampai kita dengan di sini gitu ya. Iya, ada SEO strategi dan juga increase ranking and traffic, ini salah satunya adalah dengan melakukan interaksi dengan konsumen kita. Karena memang pendekatan saat ini pada saat kita melakukan sebuah pesan atau melakukan sebuah iklan di media online, yang penting saat ini nggak hanya desain pesannya saja Bu, tetapi setelah itu kan interaksi ya. Betul. Artinya interaksi dengan konsumen kita ini juga sekarang harus di-maintain dengan baik. Nih, jadi seorang konten kreator itu selain harus bisa mendesain sebuah pesan yang menarik dan juga efektif, dia juga harus mempunyai kemampuan untuk menjalin relationship dengan konsumennya dengan baik. Artinya karena sekarang kita menyampaikan iklan mungkin melalui melalui media sosial, media online dan juga mungkin di media mainstream yang televisi dan lain-lain. Pada saat kita menggunakan atau mengiklankan sesuatu di media online, kita harus siap dalam menerima pertanyaan ataupun mungkin kita yang memancing untuk diadakan diskusi publik. Nah, itu akan lebih efektif karena mungkin nanti sebetulnya iklan kita akan secara terus-menerus dikonsumsi secara tidak langsung gitu ya, karena memang kalau sudah ada interaksi kita langsung dengan konsumen, nah itu kedekatan antara kita sebagai si pemilik produknya terhadap konsumen kita itu akan lebih terjaga gitu ya, kedekatannya karena saling kesinambungannya, komunikasinya berlangsung secara simultan gitu, sehingga mungkin mungkin kalau ada beberapa hal yang harus diklarifikasi bisa langsung disampaikan melalui interaksi tersebut gitu. Mungkin ada yang ditambahkan? Iya, ini Mas, saya jadi muncul pertanyaan di benak saya gitu ya, ketika penjelasan Mas Iqbal tadi yang sangat menyeluruh mengenai bagaimana konten strategi. Nah, bagi kita sendiri atau adik-adik mahasiswa nih, mungkin ada satu kiat-kiat gitu ya, bisa di
disampaikan ya kepada mahasiswa, kira-kira bagaimana sih membuat sebuah konten yang menarik gitu ya. Misalkan salah satunya bahwa kita itu harus jadi apa, diri sendiri. Jadi jangan asal apa sih meniru orang lain gitu. Itu dari faktor itu dulu deh Mas, coba bisa nggak dicontohkan? Iya, memang nanti konten kreator sendiri juga ada beberapa gaya Bu ya. Iya. Ada beberapa pendekatan yang biasa dilakukan oleh seorang konten kreator gitu ya. Artinya pertama biasanya konten kreator ini betul-betul konten kreator yang melayani publik. Ada yang sifatnya seperti itu. Artinya konten kreator yang melayani publik ini adalah ya artinya kita mendesain sesuatu itu betul-betul mengikuti keinginan publik. Misalnya publik sedang ingin dihibur dengan informasi tertentu, ya artinya kita kejar di situ. Kita gitu. Sediakan juga apa yang dibutuhkan oleh publik. Betul, ya. Kita sediakan apapun yang dimau publik. Atau ada juga konten kreator yang memang levelnya itu sudah lebih expertise lagi gitu ya, lebih tinggi lagi tingkatannya. Ada yang kita sebut sebagai konten kreator yang idealis gitu ya, Bu. Idealis itu maksudnya ya saya mau membuat sebuah ini gitu ya, gak pesan, mau nggak mau silahkan dikonsumsi. Iya. Tapi biasanya memang itu juga nggak terlalu banyak ya Bu, artinya memang kadang-kadang posisi tersebut itu sudah ada di top level lah gitu ya. Artinya udah di top level itu dia udah punya nama besar, dia sudah punya banyak followers, dia sudah punya penggemar lah istilahnya, ya seperti artis-artis yang saat ini mungkin banyak terkenal di YouTube. Itu kan apapun yang dia produksi kan pasti akan dilihat oleh pasti laku. Nah, artinya kita sebagai content creator harus lihat dulu posisi kita ada di mana Bu gitu. Misalnya kita memang sedang baru terjun ke dunia itu, ya pertama mau nggak mau kita harus mengikuti apa yang dimau oleh publik. Nah setelah itu baru nanti kalau kita sudah mulai punya nama, kita sudah mulai banyak dikenal orang, baru boleh baru deh. Namanya idealis itu ya, kita bisa mengembangkan sesuatu sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Iya menarik ya Mas Iqbal, kalau kita bicara mengenai kreatif konten ya, bagaimana menciptakan kreasi-kreasi yang menarik ya, melalui konten yang nantinya akan bisa diupload ya entah di media sosial yang kita miliki. Nah, misalnya nih Mas Iqbal, kalau tadi kan bagaimana kita menjadi diri kita sendiri ya pada saat kita membuat konten. Kemudian kita juga harus banyak nih, jangan dilupakan banyak mencari referensi ya. Tuh. Referensi pada saat kita ingin membuat sesuatu hal ya, tentunya kita banyak riset dalam bentuk kecil-kecilan, kita memperhatikan, kita mengamati, kemudian kita banyak membaca, kita banyak menonton ya secara visual model-model yang sudah ada gitu ya. Kemudian juga jangan lupa kita harus membuat sesuatu yang sifatnya orisinil. Jadi apa yang dibuat oleh orang lain itu hanya sebagai apa Mas, referensi atau sebagai bahan ya, ide kreatif aja ya itu, tapi tetap aja ada hal yang ditonjolkan yang memang itu adalah original dari kita gitu. Dan itu sangat sulit Mas, karena kita tuh kadang tergoda ya untuk selalu itu bagus ya, mau ikut kita tiru. Nah dia model itu misalnya pakai baju ini, aku ikut gitu, padahal kan belum tentu cocok gitu. Nah itu ya Mas, jadi banyak hal yang harus kita perhitungkan ya dalam membuat konten. Nah materi kita masih banyak nih Mas, jadi bisa dilanjutkan lagi tadi di sela-sela, mohon maaf. Iya menarik Ibu Dr. Triwayu. Jadi memang identitas personal dari konten kreator itu kembali ke identitas ya. Harus dimunculkan juga dalam produksi konten kita gitu ya. Nah, dalam memproduksi itu tentu ada faktor-faktor yang juga harus kita pahami Bu. Jadi dalam kita membuat sebuah konten gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa sebetulnya nanti ada minimal ada 5 faktor yang bisa mempengaruhi kita dalam mendesain sebuah pesan gitu. Nah, yang pertama kita harus paham bahwa kita hidup di lingkungan masyarakat, sehingga kita harus paham ada namanya faktor sosial budaya. Gitu. Faktor sosial budaya ini tentu yang pertama adalah misalnya adat istiadat, karena di Indonesia ini masih sangat kental sekali Bu dengan adanya kebudayaan ini gitu ya, sehingga adat istiadat ini juga harus kita pahami. Misalnya kita ingin membuat sebuah pesan yang nantinya akan ditampilkan di masyarakat tertentu, kita harus paham dulu apakah di masyarakat tersebut misalnya kita berikan pesan yang kita kemas sesuatu gitu ya, apakah nanti mudah diterima atau tidak. Itu perlu kita pahami. Jadi artinya adat istiadat dari masyarakat tertentu itu juga harus kita bisa pahami dengan baik sebelum kita nanti menyampaikan sesuatu. Nah ini penting Mas, jadi ilmu selain apa ya, sosial konten dan juga sosial networking dan juga kreatif konten, kita juga bisa mendasarkan keilmuan lain, contohnya misalnya antropologi nih Mas ya, sosiologi. Jadi kita harus tahu bagaimana masyarakat kita ya, sosial kemasyarakatan, kemudian juga budaya kita. Misalkan tadi bagaimana globalisasi itu berdampak atau tidak terhadap budaya kita. Kemudian bagaimana mungkin akulturasi juga diangkat, asimilasi, ada difusi. Jadi adat istiadat itu kan memang satu hal yang butuh
butuh riset Mas, jadi nggak boleh asal-asalan kita buat ya. Intinya bahwa dengan banyak membaca, banyak mengamati, banyak juga interview, wawancara atau mencari menimba pengalaman dari pihak manapun, itu akan semakin memperkokoh kemampuan kita ya dalam hal membuat konten-konten yang menarik ya, disesuaikan dengan beberapa faktor tadi. Iya. Gitu. Nah kalau untuk pengetahuan umum nih Mas, dan keyakinan ini juga sangat ini loh Mas. Iya, ini juga penting. Hati-hati ya, hati-hati sekali. Artinya ya, pengetahuan umum ini sebenarnya terkait dengan biasanya terkait dengan etika Bu ya. Artinya apakah ini baik atau buruk di masyarakat tersebut, bagaimana menilainya itu juga penting. Iya. Sehingga nanti dalam kita mencari simbol-simbol tertentu, itu dalam kita memilih simbol dan juga memilih pemilihan bahasanya, itu akan menjadi penting gitu ya. Artinya jangan sampai kita membuat sebuah pesan itu ternyata simbol tersebut tidak disukai oleh masyarakat tertentu atau kelompok masyarakat tertentu gitu. Nah itu harus kita hindari. Dan juga struktur lapisan dalam masyarakat ini juga penting. Artinya kadang-kadang masyarakat itu kalau kita bicara dalam komunikasi masa itu ada yang disebut sebagai opinion leader dalam masyarakat yang lapisannya masih rendah gitu ya. Artinya nanti kita juga perlu untuk pahami biasanya orang yang berpengaruh dalam kelompok tersebut itu siapa gitu ya, biar kita nanti bisa lakukan pendekatan terhadap person tersebut sehingga nanti kita bisa minta advice atau saran-saran tertentu sebelum kita nanti menyampaikan sesuatu gitu. Nah ini yang paling penting dari faktor sosial budaya Bu gitu. Nah nanti masih ada lagi yang selanjutnya adalah faktor teknologi. Nah ini juga penting, faktor teknologi. Tentu kita harus mendesain pesan kita itu sesuai dengan kemampuan dan juga kapasitas dari user kita atau para pengguna kita. Misalnya kalau misalnya target dari masyarakat kita itu adalah digital native atau masyarakat yang lahirnya itu digital, sudah melek digital, otomatis sesuatu yang mungkin agak berat datanya itu nggak masalah gitu ya, karena mungkin nggak istilahnya udah nggak gaptek lah gitu. Artinya nanti kalau pesan kita itu interaktif itu nggak masalah, misalnya nanti bisa kita klik, bisa kita pilih-pilih gitu, itu nggak masalah. Tetapi kalau nanti kita sasar masyarakatnya lebih luas, lebih umum, tentu harus kita desain lebih sederhana lagi, harga dari segi data juga nggak terlalu berat gitu. Berat, iya, betul. Nah kemudian ini faktor teknologi selanjutnya adalah media morfosis gitu ya. Jadi media konvensional dan media baru ini ada sedikit perbedaan gitu Bu. Kalau misalnya di media konvensional itu biasanya kita hanya fokus pesannya itu berupa audio, visual, dan juga teks. Iya. Tetapi pada saat kita sudah migrasi ke online digital, itu sudah bicara multi-channel, kemudian multi-platform, dan juga multiplexing. Artinya kita harus membuat sesuatu itu yang lebih interaktif. Nggak hanya yang sifatnya itu statis gitu ya. Artinya nanti kita harus mungkin ya membuka sesuatu atau ya dalam bentuk game misalnya, ataupun mungkin kalau di website ya websitenya yang interaktif, yang interaktif nanti bisa dinamis, dipilih sesuai dengan kebutuhan si audiensnya gitu. Nah selain faktor teknologi ada juga faktor ekonomi. Nah ini juga sangat klasik sekali kalau kita bicara bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi desain konten kreatif kita gitu ya. Artinya kita harus paham kelas ekonomi dari masyarakat yang sedang kita tuju. Betul. Kemudian selera konsumsi medianya juga seperti apa, apakah yang dari pagi sampai pagi lagi konsumsinya gitu ya, sampai dengan nanti perilaku konsumsi konsumsi media dari masyarakat. Nah itu Bu, jadi menarik sebetulnya beberapa hal yang akan mempengaruhi bagaimana kita mendesain sebuah pesan gitu ya, agar lebih menarik dan juga lebih efektif. Iya, baik-baik Bal. Tadi ya, sejak tadi kita sudah menjelaskan ya berbagai hal materi mengenai bagaimana sebetulnya aspek-aspek yang mempengaruhi kreatif konten. Dan tadi kita juga sudah mengetahui berbagai hal ya tentang teori-teori ya, ada 3 teori dan juga terkait dengan aspek-aspek yang mempengaruhi tadi. Sudah jelaskan ya, tentu mudah-mudahan sudah cukup jelas. Dan saatnya nih Pak Iqbal, kita pamitan ke mahasiswa, tapi tetap menyimak ya tadi ya, sepanjang apa berapa lama durasi 90 menit, ya? Iya, tetap menyimak dan jangan lupa nanti juga, sorry. Jadi jangan lupa juga untuk mengerjakan kuisnya. Iya, silakan selain ini untuk diakses di kelasnya. Kemudian tayangan ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube UGTV Official. Jangan lupa di situ di like dan juga di subscribe. Gitu. Iya. Nah, baik, sudah saatnya kita berpamitan. Kita akan kembali lagi minggu depan dalam acara literasi tim teaching, social humaniora, mata kuliah social network analysis dan juga konten kreatif.